Mari kita coba. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau kalian mau ikutan, langsung aja tulis komen di bawah. Nanti ikutan kita akan coba resep kalian ya. Langsung kita mulai, kasih like dulu ya. Oke, langsung aja request yang pertama. Ada request dari Bowo Alpenlebah. Waduh, Bowo Alpenlebah berarti di temennya Bowo Alpen Semut. Kok gitu Bang Edo? Iya kan, lebah, semut, and man and the world. Oh itu kan. Baiklah, kata Bowo Alpenlebah ya. Bang, cobain ayam plus bumbu rujak. Request juga Bang Fajar suruh cicip. Waduh, juga ya. Kalau ayam sih pasti enak ya. Iya. Kalau tambah bumbu rujak jadi apa ya? Jadi rujak. Oke, langsung aja. Ini sudah ada, ini ayam bakar opa ya. Iya, ini sebenarnya bukan itu. Apa? Ini ayam bakar yang punya dendam sama artis K-pop. Oh, iya iya. Ayam bakar opa. Oh, jadi opanya dibakar. Atau bisa juga mungkin lagi bakar ayam, ada opa lewat panggil. Oh, iya. Ayam bakar opa. Opa, ayam bakar. Ayam apa yang romantis? Ayam. Ayam falling in love with you. Yeah. Mana ada rujaknya? Wah, ini rujak. Ini rujak bakar siapa, Pak? Enggak, ini rujaknya dia suka berpetualang. Oh, kenapa gitu? Rujak petualang. Rujak. Oh, jentak. Aduh. Wah, naik level saya. Aduh, saya sedih sekali. Kenapa, Pak? Sudah banyak yang nge-cross gitu. Baiklah, langsung saja kita coba. Wow. Ya. Oke. Pak, lihat requestnya ayam bakar plus bumbu rujak. Ini bumbunya doang. Oh gitu. Iya. Saya pikir sama buah-buahnya. Enggak, kalau sama buahnya manis kayak saya nanti. Jadi bumbunya doang Bang Edo. Oh, ya udah berarti nanti buahnya usah makan. Wah, udah bingung juga saya. Oke. Okay. Kita suit-suit dulu aja ya. Ada yang salah ini. Ini. Yang ini. Ayamnya sih ya, sepertinya ayam. Saya pikir ayamnya sepertinya bebek. Gimana kalau saya bantu? Udah. Oke. Okay. Okay. Ini sorong. Ayamnya. Ini bumbu rujaknya, kita ambil yang banyak. Oke. Okay. Oke. Okay. Mari kita coba. Wah, luar biasa ya. Jadi ayamnya kan gurih. Kemudian ada tendangan manis, iya. Asam, pedas. Wah, dari luar biasa. Ini kacangnya U16 nih pasti nih. Kan ada tendangan. Ini perpaduan yang ciamik ya. Ini ibarat kata saya pikir cimeme. Itu ada gula merah gitu ya. Gula merah, ada kacang. Dia legit tuh gak kuahan sih. Saya bisa makan pakai nasi nih. Iya. Oke juga ternyata. Mantap. Coba kasih efek yang keren. Saya skor dari 1 sampai 10 kira-kira. Saya 11. Ini tuh Endolita. Endolita. Apa itu? Kalau saya realistis saja 8,5. Oh, iya. Kalau gitu saya juga 8. Oh, gitu. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Oh, iya. Amin. Kita kasih skor 8,5 itu ya. Ya, 8,5. Predikatlah 8,5. Ini kan 8,5. Iya, 8,5. Gimana kalau 8,5? Oke. Sesuai request, Fajar juga harus coba ya.
Kok tulang kak? Kan dia tahu kasih makan tuh panjang. Kan di komen. Kan di komen enggak dikasih tahu bagian mana. Iya. Daging. Oke. Oke. Oh iya, kayak cocok gitu, Kak. Kayak kok banget ya. Berapa skornya, Jar? Berapa? 8 sih. Cocok sih dapat ini sih. Mantap. Udah, pegang ya, Mang. Iya. Oke. Balikin, kamu gak mau. Tapi gak nyangka loh, aku pikir ayam sama bumbunya bakal aneh banget. Mereka cocok. Langsung nikah aja. Jadi penasaran kalau benar-benar dibikin satu bumbu ayam bumbu rujak gitu ya? Pasti mantap banget. Oh iya, pasti lebih enak gitu lagi. Lazis. Mantap. Magnus. Mantul. Mantap betul. Benul. Kalau kata Isyana. Oh iya benul. Oke lah. Fokus lagi. Aduh. Tapi sudah tampaknya saya sudah harus berangkat ke Korea. Jadi mohon maaf teman-teman, saya cuma bisa kasih satu request dulu hari ini ya. Mungkin nanti minggu depan edisi khusus di Korea. Karena saya berangkat dulu nih ke Korea. Kapan, Pak? Abis ini. Oh, abis ini? Ini jam berapa ini? Ini makanya sempet-sempetin syuting buat kalian semua. Oke lah. Terima kasih teman-teman semuanya. Silahkan mencoba. Ini sangat recommended banget. Ayam bumbu rujak. Mantap sekali. Terima kasih, please like, share, dan juga komen. Menu apa lagi yang harus kita coba di episode berikutnya. Thank you for being you. XOXO.